Oke, wawasan Matthew dan gimana kabarnya? Semoga pada baik-baik aja hari ini. Alright, yuk kita lanjutin lagi perjalanan kita di Gaten. Alright, so welcome back again di Gaten ya. Langsung aja kita continue nih. Kita udah masuk ke area yang baru ya. Waduh, udah semakin dekat sama final mission. Oke, gimana nih? Waduh. Waduh. Tapi misi apa lagi nih yang bakal gue dikasih si Olivia? Didn't I ask you to stay here? Well, I need a favor in return. That explains the gift. It seems some people have been forced into slavery by the demons. I feel their pain. I'm a slave too. Waduh. Kenapa kok orang mandi bokapa? Kenapa dia bokapa, eh? Sudah gila. Ya, oke. Kita sekarang berarti di area hampir yang mau terakhir. Nah, di mana nih? Air terjun ya? Hah? Iya, ini kok air terjun ninja-ninja gini? Atas ada bulan gitu. Kotak? Gak ada. Gue perlu jurus sih. Perlu jurus. Jurus. Aduh, gak ada. Waduh. Waduh, itu dalamnya kok ada orang lagi. Ih, gue kayak terlalu... Waduh, ngawur sih. Gue terlalu mancing banyak orang ya. Tapi gak apa-apa, bisa lah dikalahin. Hit. Ih. Ya oke, keluar dulu. Sabar. Wah, ini kok kayaknya banyak banget. Jangan sampai kita di dalam sana kejebak ya. Aduh. Gua enggak punya jurus lagi. Gaten masih nunggu. Udah mau mati lagi, Bung. Nah, Gaten kita kita aktifin dulu Gaten. Terus kita kalahin dulu nih yang cewek. Ini kayaknya yang cewek lebih garang ya dari yang lain. Kabum. Sip. Semoga orang-orang yang duduk itu dia ngasih nyawa ya. Udah diselamatin loh ini. Ih. Udah semua kan? Oh, aduh, ada jeruk lumayan. Health dong. Ah, gitu ke. Thank you very much. Thank you. Oh, bisa talk. Slacking off the on job. Okay. Bubay. Waduh, duit gue udah 84.000, guys. Duit gue udah 84.000 nih. Harusnya sih bisa ya abis ini deh. Abis ini gue upgrade. Ya, kita lihat ya apa yang bisa di-upgrade ya. Nah. Ini yang gue butuhin. Namam. Ini dikit lagi nih si Mohek nih. Aduh. Nice, dapet jurus. Au. Oke. Bisa. Dapet ini. Ah, enak ya, kok udah dapet senjata enak guys. Dapetnya balok kayu lagi tadi. Oke, down lagi. Wah, apa ini? Samurai. Langsung aja kok gitu. Kita keluarin God Hand. Langsung aja. Pambal dulu. Boom. Nice. Nah, nyawa dia kan tinggal dikit lagi ya. Aduh, tetap kena. Panjang uga ya itu pedang. Panjang banget. Au. Gak dam. Hmm.
Nah, wow, 1000 gold, lumayan banget. Dan gue bisa ambil pedangnya ya. Yo, sini mana? Hey, people. Gue pukul nih pakai pedang. Wih, ini ada apa ini? Open coba. Oh, oke, gue dapat Stomping Fist of Wire. Teknik. Ntar deh, kita sekalian beli-beli tekniknya, kita lihat apakah banyak teknik-teknik baru. Yah, there's some creeps coming this way. Oh, gue pikir ya, pas gue udah dapat pedang malah kagak ada korban. Makan nih. Samurai ya. Waduh, setelah gue pukul yang cewek dulu guys. Sayang banget. Gak apa-apa tapi itu tadi ada yang bisa di pull out ya. Aduh, terlalu deket. Astaga. Sabar, ini tadi ada yang bisa di pull out nih gue liat. Nah, ini bisa di pull out. Kita pakai buat gebuk. Buat gebuk. Tapi gak ngaruh banyak sih. Nih, aduh. Yuk kita pakai gebuk lagi. Aduh, gak kena lagi bung. Sabar lah bung. Gue mau ngambil senjata dulu, sabar. Lumayan lah. Kena jatuh kek. Sabar, ini ada ini nih. Nah, lebih better. Stop. Okay. It's done. Semua udah ya. Harusnya sih udah. Coba. Woohoo, you got it, you're the man. Ah, mantap. It sounds like the door open. Okay. Saving. Ntar kita shop apa enggak ya? Shop apa enggak nih? Gua sebenarnya pengen nyimpen duitnya buat di akhir. Karena di akhir setelah kita beresin boss ya, kita bisa kasino. Kita bisa kasino ya kalau kita udah beresin boss ya, guys. Lumayan 85.000. Nah, gitu. Dapat strawberry. Jadi kita simpen dulu aja deh duitnya. Kalau nggak kepake-pake banget ya sayang. Ini apa ini? Pull out. Okay. Ini gua suka. Tapi di ini apa ini? Kayak next area bisa nggak? Nggak bisa. Okay, berarti kita menuju ke sana. Mana nih? Musuh. Kok nggak kena? Nice. Waduh, yang ini juga buk kayu ya dia. Buk kayu juga dia. Wah, pasti depan ada lagi sih. Nah, lumayan. Berarti selama ini orang-orang yang gua tolong pasti ngasih buah dan sebagainya. Kenapa gua baru mintanya sekarang, guys? Pasti udah dari lama setiap gua tolong orang minta gitu. Karena lumayan loh itu buah-buahnya. Hit. Tadi juga mau ngambil palu nih. Bisa kan lu ngambil palu? Nah, kita tidak kekurangan health. Ayo, come here. Waduh, dia bawa kapak lagi dua. Langsung sikat sama gua. Kabum, meninggal. Aduh. Kabum. Kita lempar kotak deh sekali, mati pasti langsung. Nah, apakah ada musuh lagi? Gak ada ya, aman. Ayo kotak kasih gua. Aduh, gua perlu. Wah, ini jeruknya kok banyak banget. Gua perlu jurus. Hey people, tuh kan pasti ada. Sini loh. Mm, 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 mm.
Wow. Kasih. Aduh, enggak ada lagi. Kasih. Kasih. Nah. Eh, tadi dia ngomong apa? What about Elvis? He's a Hunka, Hunka Beninglov. Sudah meninggal. Sudah meninggal ya, Elvis. Nah, jurus. Nice. Sekarang ke mana? Waduh, sudah ditunggu kita guys, sudah disambut. Boleh ini. Ini apa ini? Au. Sabar. Kita kasih dragon kick. Waduh, kuat juga dia cuma ngurang setengah. Kuat juga loh ini. Hit. Hey. Aduh. Gue jangan buang-buang jurus deh, jangan dipakai semua. Gue butuh guard hand ya. Nah, aduh, guard hand-nya tapi belum penuh banget nih. Sabar. Kita tunggu penuh. Awas. Nice. Ini baru. Boom. Mati lu, woi. Suplex. Kabum. Nah, kan. Macam-macam memang. I must zig when I should have zig. Black Twister acquired. Oke, ntar di kita lihat lagi. Ini ke mana sih? Ke sini kah? Ini main tadi dong. Oh. The door has opened. Oh, berarti tadi kita ngambil kunci doang ya. Oh, dia megang senjata, Bung. Ih. Sakit loh. Hit. Sinilah senjatanya. Ih. Aduh, dipegang terus ya. Sampai mental pun dipegang itu dia. Senjatanya apa sih? Hidup semangat ya apa gimana sih? Wah, gadam, guys. Langsung segitu, langsung sekarat. Langsung sekarat ya. Sudah gila. Gue perlu health dong. Aduh, dia nggak ada ngasih health. Kasih health lah. Astaga. Nggak ada health, guys. Gimana? Nah. Aduh, satu cherry. Ini ya, tadi giliran gue nggak butuh banyak banget health. Kan yang dibutuhin kagak ada ya satupun. Wah, ini dia pakai kuku lagi. Ih, jangan sampai kena. Karena nyawa gua cuman sedikit. Awas, jangan sampai kena. Wow. Nyawa, please. Aduh, gue mati lagi. Nyawa, please. Nggak ada dong. Waduh, tapi gue penasaran di bawah lagi apa. Tapi itu bisa next area sih. Jam lagi apa? Oh, jam up. Oke, berarti udah nggak ada lagi. Langsung next area ya. Aduh, nyawa jurus sekarat deh. Save lagi. Stage 6. Oke, berarti kita udah di stage 6, guys. Itu 2 ya, 6. Berarti total 7 ya. 7 berarti ini 7 stage di God Hand. Nyawa dong. Nah. Banana. Ini apa ini? Waduh, Mong sakit sih. Tuh. Eh. Hey.
Hey, hey. Waduh. Wait. Mantap. Itu ya tadi hindaran gua mantap sih. Oke, kita keluarin God Hand. Biar nggak mati ya. Ini dikit lagi gua mati nih. Nggak apa-apa. Waduh, itu ada mong lagi nih, bisa diambil nggak sih obor-obor? Nah, gitu. Oke. Mantap. Wuh. Oh, jadi gitu ngalahin mong. Nah, strawberry mantap. Full, langsung full nyawa gua. Jadi gitu guys, ngalahin mong. Jadi tinggal menghindar yang gitu-gitu aja, enggak usah backflip ke belakang, eh. Udah enggak. Kalau di gitu enggak bisa, guys. Waduh, jangan, gua salah sasaran, mending dia. Kita lah bomba. Udah lama gua enggak lama bomba. Cuma sedikit kurangnya. Sabar. Waduh, ada lagi dong. Ih, awas. Aduh, Pak, gua melemparnya ke Simong ya. Gak apa-apa, kita gebuk pakai obor. Sini, kita gebuk obor lagi. Mati. Mati kan dia. Lagi enggak ada ya. Oke. Next area lagi nih. Oh enggak, cek. Hah? The door is sealed tight. Waduh, berarti bukan di sini, guys. Masih ada lagi ya. Mana lagi nih mereka? Eh, lu, eh. Oh, di atas, Bung. Kita gebuk obor. Mantap. Senjata lu sendiri ya. Senjatanya sendiri tuh, Bang. Nah, lumayan jeruk. Terus kemans. Ini pintu tadi enggak sih pintu gua masuk? Aduh. Au. Gak kena lagi, nah. Tuh kena, tuh baru kena. Mana tadi yang bawa obor? Aduh, kok ini semua jadi bawa obor? Kenapa sih? Wut. Nice. Terus kemana lagi, guys? Perasaan udah semua. Oh, ini di ignite, ya ampun. Nyata caranya. Waduh, masih ada 3 lagi. Masih ada 3 lagi. Ternyata caranya di ignite. Ayo sini turun. Nah. Jadi itu tujuan mereka pada bobor. Nah. Terus apa ignite lagi gitu? The blazer is orange. Siang mana lagi dong? Emang ada berapa? Lah. Lah. Oh ini cuy ada lagi. Nah. Aduh, harus nyari ya. Harus nyari. Satu lagi mana nih? Ternyata itu, guys. Tujuan mereka pada bawa obor. Gue pikir bakal dikalahin, berarti. Berarti kalau gua gini terus enggak bakal beres ya. Au. Hajar langsung. Kabum. Kasih gua obor dong. Gua pengen gebuk-gebuk. Nah, au. Damn. Waduh, jadi banyak gini. Hit. Kok jadi banyak gini, guys?
Sabar, sabar. Aduh, diambil sama dia obornya. Hmm. Dan yang ngambil itu yang kuat ya. Yang nyawanya susah ngurang. Oh my lord. Hmm. Au, 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 au. Waduh, nyawa. Waduh, nyawa gua udah berkurang banyak banget sih. Ini bisa langsung gua keluarin, enggak apa-apa lah. Kabum. Astaga, ada demonnya lagi. Wah, udah sih. Ini udah kebuka deh. Aduh kan, udah malesin lah, udah ada demonnya mah. Malesin udah. Wah, bete guys. Malas, udah ada demonnya tuh kan. Aduh, harus ngulang lagi. Oke. Harusnya sih beres semua ya. Gua udah lawan semua nih harusnya guys. Coba ini. Ini masih ada strawberry, ambil dulu lah strawberry. Lumayan ya. Ini obor kita ambil dulu. Wow. Akhirnya it's done. Beres kan. Waduh, ini harusnya gue lari langsung next area ya, biar gak ngulang lagi. Gak dam. Harusnya gue langsung lari sih next area bisa, karena di episode sebelumnya gak bisa. Ya, oke lah guys. Sekian dulu aja gameplay gue buat God Hand kali ini. And thank you banget for watching. Saya tunggu terus di channel gue. Jangan lupa di like, comment, share sama video gue. Dan di subscribe channel gue pastinya. And last but not least, thank you.